Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya ke-36 ayat 8-13. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Dengan ada kerupnya buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua. Sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas, dan disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. Di tengah perkembangan dunia industri, khususnya pakaian, yang menghasilkan banyak produk yang terus berkembang, ternyata masih cukup banyak orang yang menyukai produk-produk buatan tangan atau handmade. Bagi orang-orang ini, produk pakaian yang dibuat tangan, apalagi bersifat made to order atau dibuat sesuai pesanan, memiliki nilai yang jauh lebih sentimental dan berkualitas dibanding yang dihasilkan dari hasil mesin-mesin pabrik. Memang, pada umumnya produk-produk buatan tangan memiliki harga yang jauh lebih tinggi daripada produk yang dihasilkan secara masif oleh mesin. Namun, setiap konsumen tentu memiliki pertimbangan yang lebih ia prioritaskan dalam memilih produk yang ingin ia gunakan. Catatan pada bacaan hari ini mungkin terkesan sebatas laporan teknis mengenai pekerjaan umat Israel pada masa-masa awal pembentukan infrastruktur ritus keimanan mereka. Namun di balik itu terdapat nilai yang begitu besar untuk disadari oleh kita sebagai umat Tuhan di masa sekarang. Secara khusus kita perlu menggumuli secara lebih serius terkait setiap tindakan dan karya yang kita lakukan dalam hal ini terkait kehidupan melayani maupun peribadahan di gereja. Bangsa Israel pun membuat segala keperluan kemah suci dengan tangan mereka masing-masing. Semuanya adalah hasil rajutan dan bentukan tangan dari para individu yang memiliki keahlian yang sesuai untuk mengoptimalkan pembangunan kemah suci. Setiap orang hadir dan memberikan dirinya untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan demi mendukung efektivitas ritus kehidupan beriman sebagai umat Tuhan. Melalui catatan ini, umat Israel sebagai umat Tuhan menunjukkan bahwa setiap karya yang mereka kerjakan idealnya dihasilkan secara sungguh-sungguh, layaknya karya seni yang bernilai tinggi. Mereka memberikan upaya maksimal untuk menghasilkan karya terbaik yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Sahabat Alkitab, marilah kita renungkan bacaan hari ini ke dalam diri masing-masing. Apakah kita sudah memberikan upaya yang penuh keseriusan dalam menghasilkan karya yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita masih terlalu malas untuk merancang segala sesuatunya secara maksimal? Marilah kita bangun keseharian yang bersungguh-sungguh memuliakan Tuhan melalui setiap karya hidup yang dapat kita persembahkan padanya. Itulah karakter pelayanan yang perlu kita wujudkan, entah dalam hidup bergereja maupun berbagai kegiatan harian di luar lingkup gerejawi. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kesempatan hidup yang Tuhan berikan pada kami. Sampai detik ini, kami masih dapat menikmati berbagai momen di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berterima kasih untuk setiap kesempatan bagi kami berproses memiliki keahlian, segala hal yang dapat kami lakukan. Biarlah semuanya itu dapat kami gunakan secara efektif, pertama-tama untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.